Aku menang lagi. Selamat datang ke program Teknologi Mekanisasi Agro. Diploma Teknologi Mekanisasi Agro merupakan program pengalis pemasa yang memberi kepahaman dan asas pengenalan kereta, penyelenggaraan kereta, tipe dan struktur pengusahaan. Hal ini membolehkan mereka mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari mengikut keperluan pasaran kerja semasa. Rusul-rusul yang terdapat dalam program ini merangkumi aspek-aspek dalam teknologi mekanisasi agro termasuk kemahiran komunikasi, inovasi, keusahawanan. Selain latihan dalam kolej, pelajar akan didedahkan kepada situasi sebenar dengan menjalani on-job training OJT di industri yang berkenaan. Matlamat program Diploma Teknologi Mekanisasi Agro ialah membentuk penyedia operasi jentera pertanian yang bersedia menyertai pasaran kerja, usahawan yang berdaya saing dan mampu melanjutkan pengajian ke bengkel yang lebih tinggi. Objektif program Diploma Teknologi Mekanisasi Agro mampu menghasilkan penyedia operasi jentera yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam disiplin teknologi mekanisasi agro. Efektif dalam komunikasi, kerja berpasukan dan memaparkan ciri kepimpinan yang baik dalam sebuah organisasi. Mampu menyelesaikan masalah operasi secara vertikal dengan pendekatan yang inovatif, kreatif dan mampan. Mempunyai kecenderungan yang tinggi terhadap bidang keusahawanan, pengurusan maklumat dan mempelajari sebagai hayat selari daya perkembangan teknologi semasa. Perspek berjaya bidang teknologi mekanisasi agro ialah penyelia ladang penolongan juruteknik ladang serta usahawan. Diploma Teknologi Mekanisasi Agro juga akan memperoleh sejarah Vocational Malaysia dan Diploma Vocational Malaysia yang telah diiktiraf oleh MQA. Seterusnya akan menyertai majlis kursi dan convocation.